Sudah bintang itu kita bagi pop dia di Indonesia gitu, cewek-cewek cantik juga. Apaan itu? Dia masih berani kan? Nah, dia tuh ya aku diem aja gitu, diem aja terus nambah tahu dia terus lihat pekerjaan aku di musik gitu. Dia kayaknya ngasih fashion dia juga karena dia juga suka lagu kan. Terus selalu kelamaan dia kasih referensi lagu yang udah pasing ya. Di Brodo ini ada lagu bagus nih gitu. Dia kasih beberapa lagu, terus aku dengerin, terus kita buat juga. Akhirnya kalau yang sebelumnya kok mainan musik mengasihkan ya gitu. Terus akhirnya yuk kita buat perusahaan berdua yuk gitu. Akhirnya kita buat itu dan kita buat perusahaan Aroma Suara. Tadinya sebelumnya ini perusahaannya namanya Kang Musik Digital. Karena sebelumnya nama oh sudah ada ya? Ya, Kang Musik Digital. Tapi itu perorangannya punya aku sendiri gitu. Akhirnya kita berpakar berjualan, kita kasih nama Aroma Suara. Itu terinspirasi dari inspirasi Mega Suara. Itu ada gambar kakaknya katanya. Iya, apa-apa. Kita gambar ikan aja. Suksesannya terinspirasi dari Mega Suara juga. Iya. Mantap banget. Kok. Apa sih pertama kali referensi lagu-lagu apa sih yang diberikan kepada Mas Dodi gitu? Ternyata tahu lagu juga ya, tahu musik juga, ngikutin juga ya. Perkembangan musik zaman sekarang. Nah, jadi lagu-lagunya kan lagu lagu kesempatan bukan mencontek ya, jadi inspirasi. Inspirasi dari lagu-lagu Mandarin tadinya. Makanya juga jadi inspirasi. Ricky juga ikut nyanyi. Tadi lagunya keren banget, setuju enggak? Sayonara ya. Sayonara ya, bro. Gara-gara si Koko loh. Kalau ikannya lagi, wah ini mah kita lama-lama sayonara gitu. Jadi dari ikan sendiri ya, kalau kita kan waktu itu mengalami kematian ikan sayonara. Karena kan waktu itu ikan itu kan satu lagi hanya 120 juta, tapi itu mati sekitar 15 ekor ya bang. Nah iya, kali-kali aja itu kan. Terus 5M ya udah, terus kata gue, wah sayonara ini gitu kan. Ya ini yang saya buat, aku sayonara. Langsung ya, kadang-kadang ya inspirasinya tuh. Iya, tapi emang nempel sayonara itu unik gitu di jalan lagu gitu. Karena kita bukti keren banget lagunya. Jika tidak berjodoh ucapkan sayonara. Asik. Bisa sekarang dipakai wassalam. Wassalamualaikum nanti. Bisa aja besok ada wassalamualaikum lagu bisa jadi. Bisa jadi kalau Mas Dodi mah. Nah terus no kaleng-kaleng ya lagu ini langsung udah ada turnya, benar nggak sih? Ya. Nah itu sama Bro Bimo aja nih. Coba Bro Bimo coba diceritakan ini tuh bisa gitu ya lagu baru rilis hari ini tapi turnya udah ada itu gimana coba persiapannya? Berapa malam sebelum tahun baru itu Dobby telepon bahwa dia mau rilis lagu melepas mudi Januari. Sepulang dari luar kota saya langsung ke kantor Aroma Suara. Hari itu juga si Koyohana sama Dodi minta saya untuk ambil kota, pilih kota gitu. Dan si Kuku langsung nantang, lu bisa berapa banyak gitu. Gue bilang 10 bisa. Si Kuku bilang 20 gimana? Langsung deal. Deal 20. Kalau Bang Bima nih cuan langsung ya. Langsung deal. Gitu ya. Jadi memang sebenarnya suatu kebanggaan ya bisa bekerja sama Dori ini kan living legend. Living legend. Jadi saya pikir bukan tantangan Koi Hanes itu bukan sesuatu hal yang sulit gitu untuk gua jalani. Gitu sih. Ya karena Bang Bimo juga kan berpuluh-puluh tahun ya di industri tanah air ini kan luar biasa ya. Nah, jadi untuk persiapan sendiri ada kendala atau gimana langsung? Alhamdulillah nggak ada kendala dan kita udah dapet itu pertama. Ih keren banget. Jadi itu kapan? Ke 24 Januari. 24 Januari di Yogyakarta kan? Tahu kan? Ya, aku ikut dong. Iya, bosnya ya. Bosnya di sini. Iya, langsung. Makanya tadi kan udah tempelin anak yang musik udah beres ya. Oke, itu tadi. Oke, untuk itu teman-teman mungkin nggak hanya Alisa aja penasaran. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan.